Even before the pandemic, mental health is something that is often ignored in our society. The stigmatization of those who are prone to these kinds of issues, including children and teenagers, becomes the main thing that are causing that. So how can we, at the very least, try to reduce this negative impact of the pandemic? To answer this burning question that we have, we conducted a series of research that started with a survey. And to say that the results is interesting is kind of an understatement. Now let's start from the beginning. For the past 8 weeks, it shows our respondents has been struggling with adapting with the e-learning system. And 43 people, which is 55.1%, chose 3, which is moderately struggling. And the second one is 2, which is not really struggling. Yeah, I think it's important for us to read through their stories and such, because this is obviously not really representing what's actually happening in their life, you know what I mean? And this one is actually really interesting too, because the top scores, I guess, for this question are either score 7 or 8, which is actually like an okay. Yeah, because like the media always says like, oh my god, the children are getting depressed and stuff. But like, all right, I think this is also a case where we need to read through their stories. So for the past 8 weeks, the respondents has filled in a few symptoms that they've been getting through this pandemic. 46 people has chosen symptoms that they had sleeping problems due to this pandemic, and 49 people has a improper eating schedule, and 25 people has chose that they're significantly tired due to this pandemic. And 26 people have shows that they've been getting extreme mood changes due to this pandemic. After a while, we can't help but notice an interesting pattern. The respondents' answers seem to be highly contradictory. According to data, respondents are in a content state of mind, as indicated by the 7s and 8s we can see there. However, they have also reported experiencing serious issues such as dissociation, hopelessness, and disordered eating or sleeping habits. And keep in mind, this could be observed various times throughout the survey. This leads us to the question, have we as a society normalized mental health issues to the point where this generation's perception of a problem becomes altered? To get a more in-depth perspective, we have interviewed a couple of willing students. Tentang permasalahan-permasalahan yang ada di pandemi ini, kan emang banyak remaja yang mengalami masalah apalagi terkait sekolah kan. Nah, jadi selama ini apakah sudah pernah merasakan kayak masalah-masalah seperti itu yang terkait sistem online learning atau sekolah dan tugas-tugasnya secara umum? Masih belum merasakan ada masalah yang parah kalau terkait sekolah sih. Lagi baik-baik aja sekarang, walaupun ada masalah beberapa waktu yang lalu. Iya, kalau kita boleh tahu masalah apa ya? Tahun ini adalah tahun yang sangat menyedihkan untuk aku dan keluarga, karena bapak saya telah melanjutkan perjalanan menuju surga. Bapak saya dinyatakan positif COVID-19 oleh pihak rumah sakit. Aku dan keluarga merasa terpukul dengan kepergian bapak dan juga dinyatakan positif COVID-19. Tahun ini mungkin roda saya berada di roda yang paling bawah. Tuhan sedang menguji hambanya. Aku dan keluarga mengikhlaskan kepergian bapak. Surga akan menjadi tempat kita bertemu kembali, Pak.
Jadi kalau terkait masalah tadi, kan memang cukup serius ya. Apakah masalah itu bisa atau pernah kayak berefek pada kondisi mental atau mungkin juga lifestyle gitu ya? Sangat-sangat memberi dampak yang besar buat saya karena saya bakal kehilangan seorang ayah. Kalau boleh tahu, support system seperti apa yang Anda inginkan? Ingin ke program kelompok konseling dan belajar bersama. Ya, gitu sih. So, you know, this pandemic has been really hard for a lot of people. And I'm just curious, like, for you, for the past few months, have you experienced any struggle and maybe adapting to the online learning system or school in general? Yes, it has been like kind of hard for me to adapt to a new life cycle, lifestyle, and a new arrangement for like online school as well as assignments and tests. Does that affect your lifestyle in a negative way in terms of your mental health? I mean, it's troubling me, but I don't think it really affects my mental health since I try to find a solution that's equal to my well-being and like the others. Is there anything really serious that you're facing right now? Yes, like time management, especially for fun at my own and also assignments task to from school. Do you think that your preferred support system is more to your academic life or your personal life? I think it's more to personal life, but I don't think it's like that much needed. Menurut saya tidak ya, karena pandemi ini adalah sebuah situasi yang netral. Apakah dia akan berpengaruh positif maupun negatif dalam hal ini terhadap kondisi mental seseorang, itu sangat bergantung pada kemampuan individu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan situasi yang menyertai pandemi ini. Kita bisa lihat banyak remaja di sekitar kita yang tetap dalam kondisi yang sehat secara mental, mampu berpikir, merasa, dan bertindak secara positif. Mereka yang bisa memahami dan mengikuti protokol kesehatan, mereka yang kemudian bisa mengelola dirinya ketika misalnya mengalami kejenuhan, mengalami ketidaknyamanan karena sebenarnya ingin keluar tetapi tidak bisa keluar rumah misalnya ya, tapi mereka bisa mengatasi itu dengan baik sehingga tidak memunculkan persoalan-persoalan perilaku seperti mungkin sejumlah remaja yang lain yang mungkin memunculkan memang problem-problem emosi dan perilaku tertentu. Pesan untuk para remaja seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan seperti apa dalam situasi pandemi ini, akan mengalami problem psikologis atau tidak, problem mental atau tidak, itu bergantung pada adaptasi. Nah, karena itu dalam situasi ini berlatihlah untuk beradaptasi dengan cara-cara yang tepat gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ada banyak hal. Yang pertama, kita akan terbantu beradaptasi dengan baik kalau kita selalu menyadari bahwa situasi ini, mungkin ketidaknyamanan yang kita rasakan, itu bukan kita sendiri yang mengalami, tetapi orang di seluruh dunia mengalaminya. Jadi kita tidak sendiri. Lalu kemudian yang kedua, untuk membantu kita menguatkan adaptasi yang positif, banyak bersyukur di tengah banyak orang lain yang mungkin akhirnya jatuh sakit, lalu beberapa orang lalu kemudian tidak selamat dalam situasi ini, kita masih dalam kondisi yang baik. Kalian tetap bisa belajar dengan baik, tetap bisa berinteraksi dengan orang lain meskipun terbatas gitu ya. Disyukuri apa yang ada, sehingga karena syukur itulah kemudian emosi-emosi kita akan terjaga positif dalam situasi seperti ini. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian dalam situasi ini kita mampu untuk berpikir kreatif. Ada banyak sekali remaja-remaja di luar sana yang kemudian membuat
edukasi masyarakat, menggunakan media sosialnya untuk membantu orang lain. Jadi tidak hanya berpikir kreatif tetapi juga kontributif ke sekitar. Nah, untuk bisa seperti ini, maka penuhi lingkungan bergaul kalian, lingkungan berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan-lingkungan yang positif, sehingga pengaruh positif itu juga akan menguatkan diri kalian untuk juga terjaga positif dari pengaruh-pengaruh yang mungkin ada yang negatif di sekitar kita. Nah, untuk teman-teman nih, kalau tahu ada di sekitarnya ada teman yang lain yang masih terjebak dalam situasi emosi yang negatif, tertekan akibat dari ketidakmampuan beradaptasi dalam kondisi pandemi ini, kita bisa membantu mereka semua dengan menjadi support system yang baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal. Pertama, kita bisa menjadi teman untuk mereka bisa meredakan tekanan psikologisnya, memberikan, kalau istilahnya dalam psikologi itu, pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid gitu ya. Dengan cara apa? Kita menjadi pendengar yang baik, kita mendengarkan, menyimak kalau misalnya mereka masih ada ganjalan-ganjalan, kekhawatiran yang perlu untuk kemudian diuraikan. Kemudian yang kedua adalah dengan mengajak serta mereka dalam berbagai aktivitas yang mungkin kita sudah terbiasa lakukan untuk mengatasi waktu-waktu kita sehari-hari di masa-masa pandemi ini. Misalnya terlibat aktif dalam aktivitas sosial yang kita lakukan, terlibat aktif untuk membuat sesuatu di media sosial dengan cara-cara yang kreatif. Pendek kata adalah membuka wawasan mereka bahwa dalam situasi ini sebenarnya masih banyak hal baik dan yang menyenangkan yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi, ayo bergerak bersama, kalian tidak sendiri, kita semua sama-sama mengatasi ini, sehingga jika teman-teman yang lain bisa tetap tumbuh berkembang dengan positif, bisa melakukan banyak hal yang baik, bisa memiliki potensi-potensi yang tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kalian juga bisa. Jadi jangan buang waktu sia-sia hanya karena situasi ini, hanya karena kita terlalu banyak mengeruh dan menyesali keadaan. Ayo kita bergerak sama-sama.